Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang menonton video ini ya uh, semoga pada sehat semua dimudahkan rezekinya ya dalam tahun baru ini semoga Allah tetap menjaga kita dijauhkan dari segala marabah yang musibahnya ya? Jangan lupa dalam keadaan ini kita harus banyak-banyak bersodakoh Biar Allah menjaga kita dari segala marabu, bahaya musibahnya Dan tolong menolong melihat uh, mereka kena musibah itu Jangan lupa kita saling tolong menolong ya Uh, bu, uh, sekarang Bunda mulai, kan pola-pola sudah diulang-ulang ya, pola dasar pengukuran sampai dasar terampil mahir ke, dari pola dasar gamis kebaya uh, gown ya, hmm. karena kan uh, yang awam dan pemula itu pengen tahu cara bikin kerah-kerah masa belajar pola tapi nggak ada cara kerah-kerah masih pada bingung kerah sanghai ternyata di dunia jahit menjahit itu banyak kerah tuh ya tapi kita belajar aja sedikit dari dasar nanti dikembangkan ya yuk kita akan mulai dari nih ya kerah kerah tergampang aja dulu nih ini keras Shanghai ya ini ini Shanghai berdiri ini yang bawah Shanghai berdiri yang ini Shanghai berdiri yang ini Shanghai rebah kerah rebah ya jadi kalau rebah yang uh, ini mengikuti leher kalau Shanghai berdiri lurus aja naik minimum satu setengah senti atau tiga senti tergantung ini ya jadi dasarnya keras Shanghai itu naiknya 1,5 koma bisa sampai 3 cm lebih ya hmm. gimana mau uh, ininya mirip-mirip rebah kalau kalau semi rebah nih naiknya rada tinggi hmm. ini rebahnya ya hmm. ini model rebah ini ini harus punya uh, ini kalau yang mau belajar dengan buna pensil merah biru jadi membedakan depan merah belakang biru nih Nih, harus punya leher uh, Untuk leher Untuk lengan Untuk panggul ya hmm. Ini, uh, HPS Dicatat ya cepat cepat dicatat ya Biar apa Jangan nanya lagi nanya Karena bunda paling gak suka Kalau sudah memberi pelajaran Nanya Mending nanyanya yang nyambung Dengan yang dipelajarkan ya Ini nanyanya kadang gak nyambung ya Nah, nih kita ini ada yang tergampang kalau kita bikin ini kan persiapan untuk oh, bikin koko ya rebah-rebah nih untuk gamis ya ini ini rebah tuh dari leher leher yang ini ya asli turun ke bawah tiga senti ke pinggir dua senti jadi nggak terlalu sengkak gitu ya jadi longgar naik ini setengah ling eh setengah lingkar leher belakang ya 9 atau 10 lebihan dulu. Sama ada 9 lebihin satu senti dulu ya karena kalau udah pas itu suka kurang daripada kurang mending lebih. Ke sini 4 cm kalau wanita ya. Hmm kalau bunda biasanya 4 senti mau 3 senti minimum 3 cm. Diam di sini, di sini 4 senti, di sini 4 cm sampai ke sini 4 cm. Ini kan untuk depan dibulatin Uh, ini ya, ada yang enggak juga, enggak sampai sini, tapi banyaknya diginiin. ya, ini namanya catat, nih, kerah rebah, ayo dicatat kerah Shanghai, ya, hmm. dicatat nih, yang paling gampang tuh kerah. Jadi kalau kita, uh, makanya kalau belajar tuh, kita harus menguasai dasar dulu, oh nanti, oh ini. You know eh oh ini oh itu saya kan udah belajar keras Shanghai dari bunda oh ini berarti mirip mirip kerasang meskipun lebarnya gede apa ya karena e, dilihat bunda e, kalau beda gambar suka pada nanya mestinya kalau udah kita belajar dasar kan nah hmm, ya ini waktu kemarin di grup ada nanya ini gimana ya jadi un, bukan untuk kerah aja ini bentuk donat tuh bulat, bulat ya untuk kerah. Tuh untuk yang pakai blazer kan dalamnya suka nanti dikriwil-kriwil ke sini. Ukur sampai mana ini kriwil. Jadi diukur yang dibutuhkan seberapa kalau ukurannya segini sebenarnya ada ini ukur dari ini nah, nanti dibentuk. Kalau oh, ini kan ujungnya eh, ini lancip. Nah, ya yang untuk di dalam blazer ya, Syah. pokoknya ini namanya kera obat nyamuk. Hmm. Kemarin udah ngasih tahu, uh, itu kayak obat, eh, itu model obat nyamuk tapi tidak digambarkan. Akan kalau yang pemula awam, yang gimana kera obat nyamuk, nah ini, ini leher nih, leher. Jadi nanti mau di mana? panjangnya ukur dari sini ke sini berapa set jatuhnya di sini syat nah, kalau lebih panjang lagi bisa ininya bulatannya digedein ukur bulatannya berapa ya jadi donat aja ingat donat nah, ya. kalau nggak ngerti obat nyamuk udah aja bikin donat nih bulatan ukuling kalau kita mau model di pinggir lengan eh, ini ini bukan di leher aja di pinggir lengan di di apa gitu di dari pinggang ke bawah lebih lebar jadi kita harus ingat oh itu dari obat nyamuk karena bentuknya gelombangnya bagus kalau pakai obat nyamuk ya cuma dari pinggang kan suka ada sampai ke bawah kuku dari pinggang ke bawah berapa ah, buletannya digedein nah nanti diginiin ya jadi berapa lebarnya kemarin ada yang kasih tahu bunda makasih hanya dengan berapa menit aku jadi ngerti obat nyamuk. Kebanyakannya jawabannya itu obat nyamuk, itu obat nyamuk. Tapi tidak di beri contoh nah, biar jelas ini yang namanya obat nyamuk. Makanya Buna suka yuk buka di YouTube karena Buna semua ada ini diulang lagi. Nah, biar pada paham ya. Nih, catat. Ini obat nyamuk, lihat ini bentuk dari leher. Dibuletin ya. Ma nah, ini maunya kan ke bawah Bunda ukur Jadi mengukurnya de, eh, apa diperlukan. Ini berapa lingkarannya? Lingkarannya perlu 50 gede perlu 100. Gede. Jadi tinggal ini aja kayak donat ya. Nah tadi kerah Shanghai tuh. Tuh, cepat dicatat karena banyak Bunda akan ngasih ya. Hmm, biar di di satu buku biar nggak nslek nslek nah ini namanya kerah river ya bukan kerah Shanghai ini yang untuk di dipakai untuk nah kerah ini ini perpaduan kerah river bukan kerah Shanghai ya kerah river ini nah hmm, pakainya ya untuk untuk seragam sekolah SMA yang putih ini bisa enggak enggak eh, pakai eh, kerah kemeja ya bisa yang duduk yang rebah. Nah ini kerah kemeja. Kerah kemeja itu perpaduan kerah Shanghai. ya naiknya 1,5 jangan terlalu tinggi kalau kerah ini ya. Ini 3 cm dibentuk syat, bentuk ini tuh. Jangan dilurusin, ngebentuk, ngebentuk tuh gini. Naik dari sini berapa pun 1 cm aja syat. Ini 4 cm, ini 3 cm jadi 7 cm ya. Ini 4 cm sampai sini 4 cm naik ke ujung. Dari sini lurus dulu, kayak ini 1 cm keluar 6 cm ya. Ada yang 7 cm paling panjang 7 cm ya. Nah, sekarang anak anak-anak ah senangnya 5 cm, 6 cm ya. Jadi kita tahu dari ini oh itu modelnya kerah kemeja meskipun dipakai di bukan di kemeja. Jadi kita harus tahu ya makanya dicatat ini kerah kemeja. Perpaduan Shanghai dengan river nah. Mirip kan? Cuman ini kan bentuknya gini kalau river kan turun 1,5 ya. Nah, kita tuh harus mengerti, harus mengerti dicatat. Karena apa-apa ilmu yang tidak dicatat itu akan hilang sekejap. Ya. Kalau yang males nyatat itu, nanti nanya aja. Nanya, Bunda belajar. Makanya Bunda di grup Bunda ya nggak ada yang nanyain model-model baju karena Bunda nggak pernah jawab. Karena Bunda suka ngirim model-model baju cuman nggak dicatat jadi males ngejawabnya hmm, jangan malas kalau mau menjadi penjahit profesional itu jangan malas harus nih beli pensil nih catat kalau oh, ada kemauan menjahit tuh nih sekarang banyak di uh, ini ya tuh uh, di grup bunda nih ada mbak uh, ini jualan ya baru uh, ini jualan uh, ini online ya uh, di grup berbagi bunda yang suka ini ya urup bunda moderator ada nih jualan tuh teman-teman bunda pada jualan ini ya uh, tinggal online tuh satu paket murah seratus uh, ribu Sepaketnya murah kalau kita bikin nggak bisa tapi kita jadi pintar kalau punya ini. Nah, ini nih nggak mau ada ini murah nggak sampai berapa puluh ribu ya Pak biasa merah penghapus nah ini ada penghapus ini bunda kayak anak sekolah aja lihat tuh oh bunda kan sambil belajar ini belajar desain tuh lihat bunda lagi belajar desain tuh belajar bibir tuh lihat tuh jadi kayak anak sekolah kan Bunda nggak ada kerjaan ya kita jangan mentang-mentang kita umur udah tua oh berhenti belajar kalau Bunda terus meskipun umur Bunda sekarang udah 60 lebih tetap belajar lihat YouTube perbandingan oh, kalau bikin baju ini sama enggak dengan yang ini kita buka dengan mereka perbandingan perbandingan aja pola dasar yang dari Bunda dari yang orang lain di sama mana yang enak ya. Hmm. Karena tiap orang beda-beda. Nah ini kan sudah ya. Catat. Nah sekarang kan lagi model kerah shoulder. <guluh> nah, kalau dulu kan. So, kalau sekarang se ini kerah apa tuh. E yang cablak. Kalau bunda suka cablak sampai ke ini. Seksi. Hmm. Aduh, suka lupa aku Ini, ini ada soal dan perah yang tangan kelihatan. Tuh, ada. Ini dari ini dari tangan nah dari di sini tuh. Mau lurus yang anak-anak Bunda pernah bikinnya gini tuh. Oh. Ini belakangnya nanti diserong. Ini depannya kalau yang lurus belakang sana. Ini yang, uh, nah ini nanti di sini, nyambung ya, ada yang dibentuk ini, jadi dari, dari model ini tuh, eh, uh, bisa berapa macam kita lihat, oh iya, model gini, bukannya beda-beda bentuk, nanya beda bentuk nanya, jadi kita harus ini bisa diroba dari, ini kecil ke sini, bisa dari jadi lurus, ini, uh, v, ya. Ini lagi musim nih yang kera ini yang biasanya untuk uh, baju pengantin nih kayak bunda nih baju pengantin Ini dipakainya pengantin orang orang kita juga bisa pakai nanti ininya nanti pakai uh, apa tangan ya di sini nyambung uh, uh, masuknya ini tangan tile di sini bo boleh disambung pakai tile sini. Hmm. Jadi nanti ada ketahan nggak jatuh ya. Kalau model gini biasanya pakai tile di sini. Ini untuk menahan. Ya. Kerah. Aduh ini kalau benar sih. Be, be shoulder, ya. Font. Kerah hmm, ini. ada yang satu lagi yang bahasa kita benar suka lupa. Ya cablak aja. <laughs> kerah kerah yang seksi tuh. Tuh, lihat. Ini kardigan. Lihat, dicatat tuh. Kardigan tuh. Ya, dari ini setali kebaya. Kalau kita belajar kebaya kartini, nah, jadi apa? Kalau belajar kebaya kartini nggak terlalu gini kan? Ini ke sini. Shot. Ini kardigan yang dicuekin aja, dicatuhin ininya ya. Kalau udah ini kan kita lihat, oh ini kerah yang kayak Buna ajarkan. Nah, ini kerah. Nah, hmm, kerah setali kalau kita udah belajar kebaya Kartini makanya tuh kalau Bunda kirim Kartini itu harus dipelajari dengan hapalnya kebaya Kartini kita ah, kalau bikin setali untuk semi jas, jas tuh. Ini suka dipakai jas, ini jas yang ini yang setali du, lebihin 2 cm. Hmm, ini untuk eh, blazer ya. Kalau ini yang untuk jas uh, maju ke sini 12 cm, 14 cm. Uh, nanti ini kan untuk yang dua kancing. Ini yang satu kancing tuh. Jadi bisa dari ini tuh oh, jangan oh, beda. Beda. Ini tinggal ke sini aja nambah. Ini yang dua kancing, ini yang empat kancing nambah dua minimum 12 cm. Hmm, nanti kan pelimpang di sini jatuhnya yang untuk kancing ini, ya dicatat hayo, dicatat, dihafalkan. Kalau bunda mah gitu dicatat dihafalkan ya nggak susah. Kalau ikut sama bunda mah harus mandiri, jangan mau disuapin. Awal sekarang bukan nyuapin, ini ngajar nah, nanti dicatat dihafalin jangan sedikit nanya sedikit nanya bun yang udah diajari nanya lagi dan yang itu nggak dicatat bunda suka hafal kepada murid yang tidak dicatat eh murid bunda tuh sudah seluruh Indonesia yang nyimak sampai ke Malaysia Hong Kong Thailand eh, Singapura tuh udah ini ya Asia bunda tuh alhamdulillah Hai Asia, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Thailand tuh Bona kan suka jalan-jalan ke Asia. Nih tunggu ya, aku juga pengen jalan-jalan tuh ke Thailand tuh enak makanannya di Thailand, di Singapura, Hong Kong Bona tuh lah jalan-jalan ke Hong Kong, nyabrang ke Macau. Hmm cuman kemarin bunda mau jalan-jalan ke enam negara ya Eropa enam negara keburu ini apa ada tuh penyakit yang datang kemarin banyak meninggal ya jadi nggak jadi nggak apa-apalah uangnya bunda bagikan aja ke anak-anak dan disumbangkan ke ini yatim piatu sekarang bunda banyak berbagi nah ya dicatat ya tuh, hmm, dicatat tuh, dicatat tuh, kami diterangkan ya tuh, ini jatuhnya di pinggang ya, kalau untuk blazer ya, jatuhnya di pinggang nih. Ini, ini kan model langsung dari sini, ini bisa dipakai untuk seragam Dharma Wanita. Ah, -si, sampai sini kerahnya sampai sini. Tapi bisa dipakai kayak model jas laki-laki ya, lebih lebar ke sini. Shot. Nah, cuma laki-laki di sini segi empat. Set. Nah, uh, tapi maksudnya ininya tinggal nambah aja maksudnya kalau ke sini kan bisa lihat nanti di model jas ya. Hmm, kalau bunda kan khusus perempuan lah. Kalau bunda mah nggak mau. Aduh, ada yang masak nih. Aduh, anakku masak. <tuh> Aduh, masak seblak sampai masuk ke sini. Ini lagi masak seblak ya. Tuh anakku lagi masak seblak. Masuk ke kamar nih. Aduh pedes. Oh ya tuh. Ini namanya. Kupnat. Nah thin size ya. Hmm. Ini kupnat tuh dari. Ini ada yang dari samping. Kupnat tuh ya dari sini. Turun 7 cm. Tambah ke sini ya. Hmm. Ya dicatat ya. Ini setali, ini ini enggak setali misah ya. Ini juga setali. Ah. Ini set Aduh, itu ada yang lagi masak seblak. Hmm. Sampai ke sini itu saeta bakatku pedas ya. Anakku suka pedas jadi ini sampai ke pada bona di kamar. Ini setali kan suka ada setali lengkungan gini ya. Ah, ke sini ah. Jadi setali itu banyak nih. Kayak rebah setali. Hmm, ini setali itu nih ada. Ini model baju Sunda. Set, kesini. Set. Ada keras setali juga nih. Yang gini nih. Jatuhnya kayak gini. Ini buat yang. Kebaya Sunda yang suka kancing. Ke, banyak kesini ya. Hmm, kalau kebaya biasanya. Pakai ini. Ya apa uh, uh. ini ya dari sini 7 cm dari si kalau kalau ini di ini lebihin ya sini ya hampir dekat ke sini ya kalau kebaya kalau kebaya pakai kupnat samping biar enak ya kalau bunda suka pakai kupnat ini kupnat samping ya Tuh ya. Jadi enak kan kalau ngikuti YouTube Bunama tuh. Wow. Catat di buku tuh. Nah, ini suka dipakai anak kecil. Model laut. Nah, anak sekarang dipakai orang tua tapi lebih yang gedenya. Biasa tuh ini. Ini langko Cuman bahunya ditimpakan 2 cm bahu belakang sama depannya biar jatuhnya enggak enggak apa ini biar ada bagus jatuhnya. Bahu belakang sama depan ditimpakan 2 cm ya. Bunda tadi udah bikin nah. Nah, ini. Nah, Bunda udah bikin nih. Nah, nah. jadi ini bahu ini bahu ini bahu depan kan nih, ini bahu belakang tuh. Jadi ditimpakan bahunya tah. Tuh 2 cm kan? Ya. Hmm. Jadi ada tekniknya, nggak asal lengkungan kerah tuh ya. Ini namanya kerah laut. Nah, kalau anak-anak suka pakai kerah dulu, mudah kalau lagi anak-anak kecil suka suka bikin ini kerah laut jadi bagus nih. Nanti dibis pinggirnya, hmm, keren. Ini suka dipakai juga anak-anak. Tapi di sini lengkungannya yang merah. Sama orang tua sekarang suka dipakai ini kan lebih gede kalau orang tua ya. Tuh, jadi berapa macam tuh Bunda ngasih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kerah biar biar nanti yang nyari kerah nggak susah Bunda nih. Disiapin di YouTube ya. nggak pelit kalau Bunda mah enggak satu satu sok. Biar nanti oh, kerang yuk lihat di YouTube macam-macam kerah. Ini namanya macam-macam kerah segala ada hmm. untuk pemula untuk awam, hayo jangan lupa tuh di subscribe-nya, Gelis uh, ulasok ainamu tetos tekan loncengnya biar nyambung. kalau pengen pintar tekan lonceng biar nyambung pola polanya ya. Uh, jangan jangan asal aja ah udah ini udah ikuti dari dasar pengukuran pola dasar ya biar uh, siapa tahu ilmu kita nanti suatu waktu kepake bisa jualan online bisa suatu waktu kayak bunda udah tua nih menerima kursus bisa privat online uh, banyak kalau kita punya ilmu teh nggak akan susah hidup menjadi wanita Wanita multi talenta uh, uh, apa, Mau ikhtiar tidak menyusahkan orang lain ya Dengan kita ilmu uh, Kita dapat uang halal meskipun kecil tapi halal nah, Dengan uang halal itu barokah ya D Makanya wanita-wanita Indonesia muda tuhayu Berbekal ilmu Hmm apa aja nggak ada bakat jahit catat aja suatu waktu kita pengen jahit keluarga atau pengen jualan online kesal ya ada baju di rumah batik-batik dipraktekan ya tuh lihat ya nih ini tuh ini juga sama kerah rebah ya cuman di bahunya di Naik uh, nempel bahu belakang, nempel di bahu depan dua senti, ujungnya kanan aja, lehernya enggak ya? Oh ini tuh krasol dari ya yang seksi tangannya di sambung pakai tile biar enggak jatuh.